Halo semua, selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town bersama gue di sini Jionochi. Dan kemarin baru aja kita nge-upgrade mithril ho biasa jadi mythic ya. Dan itu mungkin butuh 4 atau 5 hari baru kelar, dan kayaknya di episode kali ini kita mau main-main dikit aja. Karena kalau mau ngelanjutin kapa jewel tuh kayak kurang gitu ya, karena kurang efek gitu bagi gue. Jadi ayo kita lanjutin gamenya. Oke, jadi kemarin baru aja kita selesai melengkapi goddess jewelnya dan ditukar goddess treasure sama goddess harvest ya. Kita juga sudah dapat resep tomat, masih ada satu ini juga nih, satu mythic ore. Kita rapi-rapiin dulu ini kayaknya. Ini kita taruh. Mythic ore kita taruh. Ininya nanti kita jual aja lah kayaknya. Gak bisa diapa-apain juga. Kita taruh situ. Oke. Dan hari ini adalah Festival Starlight Night ya. Kemarin kita udah nerima undangan dari Mary. Dan ya mungkin kita nanti jam-jam 6 malam itu ke rumah Mary. Nanti kita makan bareng. Oke, jadi beberapa hari yang lalu ada badai, jadi kita tes dulu ini Blessed Hammer, terus kita mau nyoba Goddess Tracer-nya seberapa banyak dia memulihkan stamina ya. 2 3 4 5 6. Hup, tsunami. Gila, keren banget. Pagar gue ikut ambles. Bahaya juga ini. Oke, sekarang stamina kita 146. Kita coba pakai. Boom, pesat juga ini naiknya. 158, 159, 160. Pesat banget naiknya. Sambil jalan-jalan pakai megang Goddess Tracer ini penuh staminanya. Enak banget. Oke, sudah jam 7 malam. Waktunya kita datang ke rumah Mary nih. Kita ditraktir makan, diundang makan ya. Oh, you came katanya. Oh, kamu datang. My good evening, please come in and have the dinner. Evening, did Mary invite you over katanya? Apakah Mary mengundangmu? Now then, who would you like to hear about my recent discovery? Kamu mau ngedengerin penemuan baruku atau tapi si Mary pengen denger soal perkebunan kita ya, farm kita. I really enjoyed spending Starlight Night together with Mary and her family. Aku suka menghabiskan waktu makan bareng di malam Starlight Night katanya. Bareng Mary dan keluarganya. Dan anaknya Tusai pun lahir ya. Kita kasih nama Tukain. Terlalu baik. By the way, besok nih hari ulang tahun Mei ya. Kita siapin hadiahnya. Kadonya kita siapin ice cream. Mei itu favoritnya ice cream ya. Nah, kenapa lari-lari? Stick gua. Oke, bahannya ada. The ice cream is done. Oke, sudah jadi. Kita pisahin biar nggak kemakan ya. Halo Laiki, makan kue cepet gede. Halo Andy, kita sikat. Mantap. Kita taruh di dalam ini, parkirnya mantap. Nah ini dia Tukain. Ini calon pemenang festival Fluffy nanti. Dia udah 8 heart. Udah 8 heart belum? Kita lihat. Animals. Tukain, mana Tukain? Ya sudah 8 heart ya. Musim fall tahun depan udah bisa menang lah kayaknya. Oke, kita kasih makan dulu semuanya. Terus kita keluarin. Halo Tukain, Tusai, to subscribe. kita cukur si Tusai, kita ambil bulunya.
bulunya sudah M dia, lumayan lah. Oke, terus kita keluarin. Oke, Mary lagi sendirian. Kemarin kita sudah makan bareng, jadi kita tembak aja langsung tanda seru gitu ya. What's the matter, Pete? What are you doing with the preserved flower? Oh, don't tell me you are. Maybe we should go somewhere else. Aja ke tempat lain. Oh goodness, my heart is pounding, my glasses fogged up. Jadi hatinya berdebar dan jantungnya berdebar dan kacamatanya berkabut ya. That wasn't a joke, was it? You're serious? Iyalah serius. Kan demi achievement ini. You'll be my boyfriend, okay? I'm delighted. I've been wanting a special relationship with you, katanya. Dia memang kepengen relasi yang spesial sama kita. So this seems that from this day forward we are going out. Ya kita lagi jalan ya, jalan bareng jadinya. Hehe, I admit I'm a little anxious. I've never anyone before. Dia belum pernah pacaran kan. I think I'll be smiling for the rest of the day. Don't mind me kan. Dia akan tersenyum seharian. Oke, okay, I shall be heading back. I'm looking forward our next chapter together. Chapter selanjutnya gitu. Langsung ini mau nikah itu. Masih jam 11 tapi semuanya sudah diiniin. Wow, kuda kita ketinggalan di rumah Mary, di depan rumah Mary ya. Hiya. Halo dokter, aku ada susu buat kamu. Katanya kamu suka susu ya. Bone fracture. Susu bagus untuk tulang. Mantap. Halo Eli. Buh, mahal banget 2000. Kita kasih telur mau enggak ya? Thank you. Sama-sama. Di gereja ada Jeff, ada Carter. Nah, ada white grass di sini lumayan langkah ya. Ada di belakang gereja. Loh, Carternya hilang. Oke, jadi kemarin karena reload Kingfishnya jadi hilang ya, dan ini siapa tahu dapat lagi. Kita mancing lagi jam 10 ke atas. Hut, dapatnya belut. 6. Oke, dapat please. Hut, dapat belut lagi. Udahlah, udah malam. Kita pulang aja. Kita mau nge-trigger Santa Claus kalau nggak salah. Kalau kita pulang malam-malam. Kita tidur ke treasure enggak ya? Yap. Wah, enggak ke treasure. Oke, hari ini adalah hari ulang tahun Mei. Dan cuaca besok cerah, hari ini entertainment-nya enggak penting. Kita taruh dulu aja nih ikan-ikan kita yang gede-gede ini. Gila, muat aja nih kolam kecil. Halo Laiki. Halo Andy. Kita oke, ini berapa hari lagi nih si Nescafe? 13 hari lagi melahirkan. Di spring kayaknya dia melahirkan ya. Vanilla. Kita press vanilanya. Donnie. Mikasa.
Creamy. Ini si Milky nggak gede-gede. Duh, salah. Masa mau dikasih susu? Kita lihat-lihat pemandangan ini dulu. Salju everywhere. So beautiful, man. Indah banget. Nggak ada bunga Edelweiss aja di sini. Nah, ini menunya. Kita kasih hadiah ulang tahun. Kita lihat ya, relasi kita sama si Mei berapa. Mei. Oh, itu dia tadi. Udah mau penuh sih, sisa 2 batang lagi. Kalau kita kasih. Yay, thanks. I present from my mom arrived too. Oh, mamanya ngirim hadiah juga katanya. Took I kinda wish she'd just come to see me. Dia pengen mamanya itu datang, padahal daripada cuma ngasih hadiah, dia lebih senang kalau mamanya bisa datang. Coba kita lihat. Langsung nambah satu batang ya. Keren. Keren, keren, keren. Eh, dia bilang apa tadi? Oke. Hehehe, grandma, katanya. Oh, what now? Kenapa nih, Siu? Will you read me a book, katanya. Siu minta bacain buku sama si Alan. Yes, of course, katanya. Oh, pete. Ah, pete. Dear me, welcome. I've not seen you so excited in ages, katanya. Dia gak pernah ngeliat Siu begitu gembira gitu kan. Dia nggak Siu nganggap kita sebagai kakak, katanya. Kita diajak main. You come now. You come now. Pete is probably very busy. Are you sure you have the time? Iya, nggak apa-apa, cuman main doang kan. Yay. Nggak ada kerjaan juga di winter nih. Nggak ada tanam-tanaman gitu kan. Come on, let's play some more. Udah cukup lah katanya. Yeah, okay. You should thank Pete. Thank you, Pete. Thank you for spending time with you. You're welcome anytime. Loh. Si abis main kita langsung jam 7 gini ya. Ini si Eli kemana malam-malam? Wow. Bukannya udah tutup ya? Kok nggak ada? Ada dokternya aja di sini. Kita kasih susu. Dokter suka susu. Thank you, katanya. Coba kita lihat di lantai kedua. Nggak kelihatan. Wow, bisa dibuka ya ternyata ya. Wah. Wah. Ternyata Ellie ini sudah satu rumah sama si dokter. Wah, ada dikunci lagi. Oh, mungkin nginep gitu kali. Nggak tahu deh. Oke, semua sudah tutup. Wah. Si Jack dari mana itu? Wah, tutup. Udahlah, kita mancing aja lah. Masih kurang, masih belum ketangkep ini kingfishnya yang di sini. Tiap malam gua datengin. Wah, lepas. Dapat kingfish. Hup. Aduh, dapatnya belut.
Kingfish, please. Wah, lama ini mancingnya. Kingfish. Aduh, nggak dapet-dapet, guys. Oke, dapet nggak ini? Ah, nggak dapet juga. Sudahlah, sudah jam 12. Oke, sepertinya sampai di sini aja dulu episode kali ini, yang kurang lebih kita sudah menghabiskan Starlight Night bersama keluarganya Mary. Kita sudah nembak Mary, terus sudah ngasih hadiah ke May, es krim ya, dan ada event main bersama Yu tadi. Jadi nggak tahu sih posisinya kita masih jadian sama Karen dan Mary, jadi dua gitu pacarnya, atau jadi pindah ke Mary. Dan kayaknya nanti kita lihat aja masih ada event-event nggak dari Karen gitu kan. Tapi kayaknya sudah mentok sih, tinggal ngemerahin hatinya terus sudah bisa dilamar ya si Karen ya. Dan ya, gue Jiono Cimu ucapkan salam. Thanks for watching and see you again next time in the next video. Dan jangan lupa di subscribe ya. Di share-share juga ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram, segala macam. Bye-bye.